Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Saat ini kita lagi berada di Pulau Penang, Malaysia. Dan saat ini kita baru saja keluar dari apartemen mewah kot. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Lam Wahi, yang merupakan rumah sakit yang ramai dikunjungi warga negara Indonesia untuk berobat di Pulau Penang ini. Nah, kali ini kita akan spill alur perjalanan dari penginapan mewah kot atau Rumah Sakit Lam Wahi Penang ini menuju Bandara Internasional Penang. Perjalanan ini biasanya bila tidak ada kemacetan akan bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 15 atau 20 menit. Namun bila terjadi kemacetan, perjalanan dari penginapan mewah kot atau Rumah Sakit Lam Wahi ini bisa memakan waktu hingga 30 atau 40 menit. Untuk biaya Grab seperti perjalanan kami saat ini dengan kondisi jalan yang bisa Anda lihat ini, biaya Grabnya sekitar RM14 Malaysia. Namun bila sedang terjadi kemacetan, perjalanan dari Mewah Kot ke Bandara Internasional Penang bisa lebih dari RM30. Sama seperti Indonesia, sangat tergantung dengan kondisi jalan yang ditempuh oleh Grab itu sendiri. Dengan RM1 Malaysia RM3,700, jadi bisa Anda kalkulasikan sendiri berapa biaya perjalanan yang akan Anda keluarkan bila akan menempuh perjalanan dari penginapan mewah kot atau Rumah Sakit Lam Wahi ke Bandara Internasional Penang. Penang itu sendiri merupakan salah satu negara bagian di Malaysia, dan Penang merupakan kota ketiga terbesar di Malaysia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga tak mengherankan bila kita lihat jalan-jalan di Pulau Penang ini sangat bagus dan tertata dengan baik. Penang juga dikenal sebagai salah satu negara bagian di Malaysia yang menjadi tujuan warga negara Indonesia untuk melakukan pengobatan. Ada sejumlah rumah sakit di Penang ini yang ramai dikunjungi warga negara Indonesia. Oke, sahabat semuanya, untuk mengetahui rute atau alur perjalanan menuju Bandara Internasional Penang, mari ikuti video ini selengkapnya.
Oke, akhirnya kita tiba juga di Bandara Internasional Penang atau Penang Airport, dan kita ini berada di lantai atas sebagai tempat terminal keberangkatan. Jadi kalau Anda ingin melakukan perjalanan atau penerbangan dari Penang Airport, maka Anda akan turun di terminal keberangkatan di lantai atas. Sementara untuk terminal kedatangan itu di lantai bawah. Oke, demikian informasi tentang perjalanan dari penginapan mewah Kod atau Rumah Sakit Lam Wah Ai menuju Bandara Internasional Penang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.